Ilmu tafsir dan sumber pengambilannya. Muka surat 81. Habis dah ni. Rasa seminggu dua. Habis kita boleh. Kalau habis hari ni kita boleh bawa ulumul hadith. Boleh dua je ulumul hadith. Ilmu tafsir dan sumber pengambilannya. Halaman 81. Tafsir merupakan salah satu bidang utama dalam ulumul Quran. Bidang utama dalam ulumul Quran, ia merupakan satu ilmu yang menerang atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, pengertiannya, hukum-hukumnya, asbab nuzulnya dan berbagai-bagai yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kita tengok sini ilmu tafsir ini dia luah. Dia bincang asbab nuzul, ada banyak lagi benda-benda lain. Pengertian ilmu tafsir dapat diberikan sebagaimana berikut. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, ilmu tafsir ialah suatu ilmu yang membicarakan tentang cara mengucapkan atau menuturkan lafaz Al-Quran. Petunjuk-petunjuk yang mufrad, mufrad ni satu perkataan atau tersusun, serta membahaskan tentang makna yang dipahami daripada susun ayat. Jadi kesimpulannya, kalau kita tengok ini ilmu tafsir ini, supaya kita dapat memahami. Sebab Al-Quran itu perlu kepada tafsiran. Dengan semata-mata kita faham bahasa gitu, dia tidak mencukupi. Mengetahui perkataan berkaitan nasikh dan mansukh. Hak mana nasikh, mana yang telah dibatalkan. Dan mansukh, yang telah dibatal, nasikh yang membatal. Sababun nuzul, sebab-sebab turun ayat itu. Serta apa yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran. Ilmu tafsir ialah satu ilmu yang menjelaskan tentang penurunan sesuatu ayat. Ini yang kedua juga. Sebab dia berbagai-bagai pendapat sini. Keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab nuzul, maki madani. Kita bincang belakang sebab nuzul, maki madani, ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat? Apa ini ayat muhkamat dan mutasyabihat? Nah, ini juga perlu pada tafsir. Ayat muqamah, ayat-ayat yang jelas. Ayat yang hukum, mudah. Ya. Hum ummul Quran. Dia ni menguasai majoriti ayat-ayat dalam Quran ni dipanggil muqamah. Wa ukhra mutasyabihat. Ia bakinya sikit saja yang mutasyabihat. Sebagaimana saya bincang dalam minggu lepas. Ayat mutasyabihat misalnya Allah menyebut perkata istiwa. Itu menimbulkan tashbih menjadi menjadi mutasyabihat bila dia gini dia faham daripada ayat tu dah dia disebut hunna ummul kitab kan muhkamah lepas tu wa ukhra mutasyabihah dan bakinya selain pada muqamah ialah mutasyabihah. Jadi ulama mencari-carilah. Walaupun ada setengah ulama dia kata itu muqamah juga. Mutasyabihah lain dia kata. Sebab tu saya kata dia ada dua firqah itu, dua pendapat. Saya pernah bincang dengan apa ni, beberapa orang yang tidak terima istiwa tu dia kata tidak mutasyabihat tapi dia ambil mutasyabihat dari segi makna dia sebabnya dia gini dia kata dia boleh bagi orang yang kata dia tidak mutasyabihat dia kata serupa dengan kata Allah Samim, Allah mendengar dia kata apa kita terima Allah mendengar sebagai muhkamah. Kemudian istiwa mutasyabihat apa orang kata padahal dua-duanya sifat Allah. Ya tani sifat Allah. Wajhul muk sifat Allah. Nuzul tu sifat Allah. Apa sifat tepat sama kita boleh kata Allah mendengar.
Dikatakan di kita kateng kalau kita kata Allah tu ada tanya, ya, tak kenapa tanya yang punya ada jadi. Gak kita jadi kata pula, kata kata Tuhan itu sama, bapak tak nak cuci pilih sebab dia jadi tidak terima, ayat yang disebut sebagai mutasyabihat, mutasyabihat. Ini adalah dua pendapat. Orang yang kata mutasyabihat ini lah. Orang yang termasuk aliran ulama kalam. Tapi, walau macam mana pun, aliran yang tidak mentakwilkan ayat diterima juga istilah mutasyabihat. Diterima. Bila kita baca ada buku-buku apa ni ulama-ulama yang tidak mentakwilkan zaman saya sekarang kan, dia pun diterima itu adalah ayat mutasyabihat. Tidak, sisi. Betul lah, kalau kita buka pendapat soal lagi. Pendapat soal lagi. Nasi kena masuk. Nasi di mana? Mari ayat Quran ini, dia menasahkan, membatalkan ayat yang dulu. Dia bicara semua nuwayat ini, kita bicara satu-satu hal baru. Cuma dalam tafsir ini bicara benda ini. Sebab tujuan tafsir ini, supaya kita dapat kepahaman pengertian Al-Quran ini sebenarnya. Jadi bila dia bilang orang saya, ya, 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 ayat ini sebenarnya telah dimasukkan dengan ayat sisi-sisi. Nah itu dalam tafsir. Am dan mutlak. Am secara umum, kata budaya itu, secara mutlak. Mutlak kemainannya dia itu tidak boleh dikelahi. Mujmal, mujmal maknanya secara ringkas. Mufassal, ini mufassal secara detail. Dia kata ini ayat yang mujmal, ini ayat fasal. Dan lain-lainnya yang ada kaitan dengan tafsir Al-Quran. Sumber penampilan ilmu tafsir ialah dengan berdasarkan ilmu riwayat dan diriwayat. Ini dibincangkan dalam ilmu hadis. Sebab itulah ilmu penting ilmu hadis ini. Siapa tafsir pun, dia bersandarkan kepada ilmu hadis. Sebab tafsir, kan? Selain daripada tafsir Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, satu lagi tafsir Al-Quran bil hadis. Kita tentang bagaimana mentafsirkan apa? Nabi yang mentafsirkan sesuatu ayat. Baik, bila sebut Nabi, hadis itu adalah. Betul. Bila sebut hadis, ada dari riwayat, ada dari riwayat yang macam kita dengar macam mana. Yaitu dengan berdasarkan ilmu bahasa Arab. Dari segi tata bahasa. Dari segi tata bahasa Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu tidak jatuh sikit pun. Tidak cacat sikit pun dari segi tata bahasa. Benar? Tak ada kata sesuatu. Bapak pun, ini pelulu, diduduk dengan segiula, jam dengan mufrad. Dah, sebab dia bersepakat bagi siapa-siapa dia yang belajar bahasa Arab. Kita ada. Kita panggil anas muzakkar, laki-laki perempuan. Nah, jadi itu kena sepakat. Setiap ayat itu kena sepakat kalimah-kalimah tadi. Al-Quran sebuah itu, dia tidak satu. Nah, itu kena mujizat Al-Quran. Kalau dia boleh, memang satu. Betul tak? Tulis ada, tulis. Mesti ada. Apa dia tulis sekali besar? Al-Quran pada awal saya pakai, tidak salah, tidak cacat satu. Jadi kalau orang dari sisi bahasa sekali pun, di antara mukjizat yang dia nampak, ialah mukjizat dari segi bahasa. Sastra sekali lagi. Balaghah. Nah, sorab ini, masalah dalam bahasa Arab. Balaghah. Sastra dia. Macam cikgu Yakub. Dia boleh mendalam kita kata puisi. Jadi kalau orang itu dia belajar bahasa Arab, dia mengaji balaghah, dia melihat bahawa ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran itu ialah suatu kepada puisi yang kita kata tak boleh buat. Memang kelah. Tak ada cacat. Ini dibincang juga. Setengah-setengah tafsir buat balaghah. Sebelum dia mulai dari segi pengertian Al-Quran itu, dibincang dari segi sunnah, dari segi balaghah. Kemudian usul fiqh maknanya dari segi asas untuk menjadikan hukum pekoh. Ilmu asbabun nuzul. Nasi kena masuk sebuah pulang. Yang keempat kita masuk bagi yang keempat, yaitu kepentingan ilmu tafsir. Apa kepentingan ilmu tafsir ini? Al-Quran mempunyai mutu bahasa yang tinggi.
Justru ia memerlukan pentafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan ulama. Tidak boleh kita nak tafsir berdasarkan kepada pikiran kita. Tama-tama kita generasi kemudian, kita tidak tahu kehendak Al-Quran yang sebenar. Maka tafsir Rasulullah, lepas Rasulullah perkataan sahabat, lepas sahabat tabi'in pula, lepas tu baru lagi ikuti dengan ulama-ulama yang mutabar. Banyak perkara dan permasalahan yang tidak diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran. Tama-tama kalau tengok di juzus amal. Juzus amal. Dia kalau tidak tafsir payah kita nak faham. Alam taraki fa Allah rabbuka bil ayati fil fil. Kalau tahu cerita tu bu babi lima gitu kan. Abraha tasasur Al-Quran, dia tasasur cerita kau. Tidakkah kamu lihat tentera yang bergajah? Kepada Alam Tariq Allah. Alim yaja'an kaidahum fi tatbil. Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka itu dalam kesesatan? Tuan nak mahal kau lagi. Apa ni? Kabar lagi Alam Tariq Allah. Kalau wa asta'in qayran min ababil, maka dihantarkan ke atas mereka itu burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, dan dia menjatuhkan batu daripada sijil. Fajalahum ka asfim ma'kul, maka jadi mereka seperti daun yang dimakan. Asfim ma'kul, daun yang dimakan. Daun yang dimakan, maka diulang. Jadi kalau semata-mata ayat kita tahu mengenai gagal, tidak tahu itu hewan itu terlalu gagal, mangi burung, kita tidak tahu cerita. Kita kerja yang tarik Quran kata, toh si pakar hadis, toh si pakar gagal ini sahabat, toh si pakar budaya yang pada tempat kami berada, kita pandang bahasa sahaja, tengok segi bahasa, sudah tidak. Ini tidak sepatutnya macam hadis lah. Kita baca cerita bahasa. Ini kita tahu. Pehe dari segi kata, dari segi cerita itu. Apa pun yang gajuh, batu. Jatuh, sapunio, di mana lagi. Jadi benar itu, perlukan kesempatannya. Ayat yang saya ini diperlukan kepada tafsir. Dia tidak terangkan secara jelas. Terdapat juga beberapa ayat berbentuk majas, majas mana sindiran. Lapas sindiran. Atau mustarak, mustarak maknanya berlaku kekeliruan. Ia boleh ditafsir mustarak daripada syarikat. Ia memerlukan pentafsiran supaya ia tidak menyalahi tujuan sebenarnya. Aneh. Sebab itu kalau baca Al-Quran yang tidak tafsir, dia lari daripada kehendak Al-Quran yang sebenarnya. Daripada ini pentafsir, ia dapat memahami makna-makna Al-Quran dengan lebih sempurna dan tepat. Memahami hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, serta menghindarkan dari tafsir yang salah dan menyeleweng daripada maksud sebenarnya. Ada orang belajar ilmu, ilmu dari pakar sana. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmunya Tuhan illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Maksud situ, Tuhan tidak membahagi ilmu kita sedikit yang boleh kita ilmu. Qalila itu, dia diterjemuh sikit orang, bukan sikit ilmu. Orang-orang tertentu seperti dia saja. Yang ni masa tahun 70 yang saya dah duduk, mengajar ilmu. Mengajar dari kelak, lebih dulu kan? Lebih kurang macam Hasan Imam, tapi masa itu tak lebih dari Hasan Imam. Dia tetap siaya dengan ajar. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Tidak dikurniakan kepada kamu ilmu daripada ilmunya kecuali sedikit-sedikit orang saja. Pok kita saja ilmu ini, ilmu mereka. Orang lain tak boleh. Tafsir yang qalila sedikit daripada ilmu Allah. Nah, jadi inilah. Dengan semata-mata yang terjemuh, dia tidak akan capai maksud yang sebenarnya. Jangan kira tafsir sahaja itu dia ambil kata-kata ya, macam dari buku Mak Semana. Dia tengok Mak Semana. Alif Lam Mim. Tak payah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dia tak Alif Lam Mim. Tujuh kita dia tak.
Zalika kitab, itu tadi bahasa untuk baca suku mak-mak. Zalika kitab, zat berkat kita. Zalika kitab, zat berkat kita. Tapi yang boleh percaya, pengikut. Apa-apa aku gugur mak-mak. Waktu itu memang. Oh, ya, kalau dia boleh tafsir. Dia tengok bahasa, dia pikir bunyi. Sekolah kita dulu ada panggil. Ilmu tafsir memudahkan hukum istimbak. Istimbak apa? Istimbak namanya menerbitkan. Istimbak. Baca ayat-ayatnya istimbak hukum. Kenapa tengok tafsir? Kayak hukum kita daripada istimbak hukum itu kedua asas. Tepat kita istimbak Al-Quran dan hadis. Jadi ini istimbak hukum. Ayat-ayat hukum. Jangan bagi pusaka apa pun sekali tidak. Okey. Izalakum tutup ilal salah. Faksidu juga akum. Wa aiyyakum ilal maram. Wa wasahu birusikum. Wa arjulakum ilal ka'bah. Itu ayat rehat ambil aismaya ada. Apabila dah kamu aismaya, faksidu juga akum. Basuhlah muka kamu. Wa aiyyakum ilal maram. Dan tangan kamu sapu ke situ. Ada dari keng sisi bagi itu pertama dia tengok bagi waktu jumlah aku bagi leh dia bagi tata. Jadi dia datang ke sisi pada nama muka tadi. Jadi sama basuh sejak basuh bagi saraf tu bagi bawah. Wa wasu bi rusikum dah. Hak tu dari sini nak. Keren dia mari tu. Dia mari tak bagi. Bagi itu tak bubuh. Kalau dia tengok dia tak bagi dia enggak ada basuh. Dia kata kaki tak kena basuh kena satu. Acik tengok pun ada jemput hukum lagi kan. Apabila dia kamu nak semuanya, basuhlah muka kamu. Dan kedua, tangan kamu ke siku. Dan sapulah kepala dan kaki kamu sampai ke pukul lagi. Kaki tak dibasuh pasal sapu. Nampaknya baik sapu. Sebab saja dia dekat dengan pandang. Ke mana? Pernah apa saja ya? Jadi orang kita perlu tengok tafsir. Memahami hikmat-hikmat yang terdapat di dalamnya setiap menghindar daripada tafsir yang salah dan menyeleweng daripada maksud benar. Ilmu tafsir membolehkan hukum istimbak saya baca dan okay. Ilmu tafsir bertujuan untuk memahami dan mengulas kalam Allah secara betul dan baik dan seterusnya mengukuhkan iman. Kalau ada bapak-bapak bapak-bapak kita, bapak-bapak ciptaan Allah semua sekali itu untuk membukakan iman. Ilmu-ilmu yang diperlukan oleh peta-peta tafsir. Sebab dia sebenarnya kalau kita tengok sini, Al-Quran pun semua ini. Dia nak kepada kita menggunakan akal pikiran. Untuk kita memikirkan benda-benda yang boleh dipikir. Sapa kepada benda-benda lain, suruh. Itu juga metodologi kita. Kita menggunakan akal untuk melihat sama ada sihir membezakan di antara sihir dan wahyu. Itu guna akal. Ini wahyu, ini sihir. Akal berbeza. Bila kita terima ini sebagai wahyu, kok ini sihir, kita terima wahyu, maka akal yang memenangnya sihir. Sebab di luar daripada capaian kita. Inilah yang baik dalam Quran disebut apabila yakin tidak kok mereka itu berpikir apabila ia terdapat kita tetap berbunuh-bunuh begitu. Siapa juga dengan hukum hakam? Bila hukum hakam disuruh kita berpikir sikap dia.
Dari sisi bila mengamai wayak satu buku. Akal kita ni, kita kena bunuh. Kena bunuhnya, nak tahu betul apa dia wayak betul tidak betul. Situ dulu sebab dia bukan masa. Kalau Nabi wayak, tak payah pakar. Sebab kita terima, sebab akal kita telah menerima Nabi ini maksud. Bila dia terima, apa yang diucapkan Nabi, tak payah akal tak ada peranan. Tak boleh ditanya dah. Sebagaimana yang saya tidak sengaja kata. Kalau sekiranya dia kata, laukan ini dia berro'i, kalau sekiranya agama atau pakau tak, dia kata, lakana tengah asbal khafi afdalu min zahriha tengah saya lama tak baca hadis. Dia kata sapu khafi itu lebih baik sapu bau daripada darah. Tapi dengan itu pendoh Nabi Muhammad. Otot kita kalau sapu cuma sapu bau. Tapi bila semaya, sapu darah. Jadi akak ada memenangnya katanya. Sahabat bila dia tengok. Sebab akarannya hanya untuk membeza antara wahyu dengan sihir. Bila kita tertipu wahyu, maka akar ada memenangnya. Sebab itulah, kalau kita tak bunuh akar, kita tertipu bola-bola. Kau ini dia disebut dalam surah Al-Mulk. Disebutnya, lau kunna na'ki kepada dia kunna na'kilu nas lau kunna nasba'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya aku dulu di atas dunia aku mendengar dan aku gunakan, tidaklah masuk dalam neraka. Maksudnya dia tidak menggunakan akal, tidak mendengar. Jadi kita yang mendengar ini digunakan dia nasba'u aw na'kilu. Lau kunna nasma'u aw na'qilu kalau masa tadi dulu ni dia kecil orang yang hok dia besar masa tadi dulu kalau aku dengar dan kalau aku pasti untuk mikir mode tak jadilah masa segala kosong dari seluruh alam kita baca sama mana tidak nasma'u ni makna kita mendengar alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Itu orang yang mendengar perkataan al-qawla. Dia tidak kata qawl. Di bubu hadirin. Al-qawl maknanya qawlul haq. Perkataan yang kebenaran. Payat tapi umum asan. Dan kita ikut yang terbaik. Sebab itulah. Inilah perannya. Bila tolong dengan Nabi, orang lain kena pakar. Bila dia tunggu ustaz tu ayatnya, kita kena tanya dari. Orang yang sekat tanya dari. Mana dia merendahkan pencapaian akal manusia. Oh, tu tanya dari ini musuh tu mana? Tak ada kita tengah tanya. Ten. Kita tengah nampak dalam kecerungnya. Ini hei, orang sepaya yang guna akal. Okay. Kita kena awal nak kirim. Kita tak sesuai guna akal. Sebab saya sebut tadi. Islam sangat menggalakkan penggunaan akal yang meluas. Yang maksimum. Ketajaman akal kita dan selain dengan Islam. Benda yang boleh dicapai akal. Sebab itu benda-benda yang wahyu, benda-benda yang ghaibiyah, benda-benda yang ghaibiyah, akal kita terima atau tersesat. Nampak? Jadi kita digaluh. Nak digaluh benda balik dunia ini. Jadi digaluh benda ghaibiyah. Nak dipikir benda ghaibiyah. Kalau orang suka pikir, kita tertinggal. Tidak. Sebab itu dari jalur kita bila kita nak berugama. Dia ada dua aspek. Satunya ialah kita hendak ruh kita, jiwa kita dan juga untuk tunduk kepada Allah. Kita berzikir, kita tegak. Dalam masa yang sama, akan kira ini. Kalau berzikir saja, duduk amal ibadah saja, tak guna neraka, maka kita akan pilih zikir dan amalan-amalan yang kita bersandar benar-benar. Kenapa pada? Untuk menentukan amalan itu tepat dengan hak Nabi. Oh, ini guna neraka, ngaji ulumul hadis, ngaji keedah-keedah ini. Tak buku-buku syarat supaya kita boleh dengar. Ini peranan akal. Jadi tidak boleh duduk saja akan jadi baik. Jadi baik, tinggi mampu saja. Orang yang mengamal lagi zikir ini tak boleh baik. Dia tidak masuk syukur korona dan tetap sakit tidak mengenal. Nakil juga. Pen. Baik. Jadi, apabila kita sikit lagi saya ingin menanyakan, ilmu yang diperlukan oleh tafsir, untuk menjadi seorang tafsir, seorang itu mesti mempunyai kemahiran dan memiliki ilmu berikut. Nomor satu ilmu bahasa Arab. Ini kalau dia dah tak tahu bahasa Arab, dia jadi ada tafsir. Ini sebabnya dia nak ada pentafsir, kita dan juga pentafsir pembaca. Um,
untuk kada dia boleh dia tidak ulang lagi dia membaca apa yang ada sebabnya kitab-kitab siapa lalu di kem dia banyak supo-supo tu kita anggapkan dia bukan ulama dia tu hanya bukan pembaca membaca apa yang ada di situ dan dia tidak boleh ulang apa yang dia lebih daripada kapasiti ilmu dia. Tidak. Tengok kata dia, dia baca apa dia tak tahu lah siapa pun. Tidak tahu apa pun dia baca tu yang kita tak tahu. Dia tak tahu lah. Kok salah dia ulah. Dia ulah pula di luar daripada kemampuan dia. Jadi tidak salah. Banyak tafsir-tafsir jadi dia. Baca tu pada dia. Cuma kita perjelas kata-kata orang kampung tak faham. Jadi saja jangan berolok. Oh, ni kalau kita tempat tu bibi, kalau cito ni yang tidak kenal dengan maksiat. Ada lagi lah. Sebab jangan lebih kata kena jadi ustaz nak bangun lilin nak ngajar dan kita suka lagi kita. Aku ni boleh baca ni aku kepeh. Siapa lah? Bukan kata nak jadi ahli dengan apa-apa. Kita tak jadi. Yang selama Allah mana kita tak kecik. Walau tak puma, lain salah kebih ilmu. Jangan kamu lakukan tahu benda yang dua daripada pengetahuan yang kamu ada. Okey. Menurut Mujahid, seorang yang beriman tidak seharusnya memperkatakan tentang Al-Quran seandainya ia jahil dalam masa Arab. Ini menjadi tafsir. Bukan baca kitab tafsir. Imam Malik pula berpendapat seorang yang berpengetahuan cetek dalam bahasa Arab tidak memadai untuk memahami Al-Quran. Kemudian dia tahu nahwu dan sharaf. Saya tak pasti sudah. Nahwu dan sharaf. Namun seorang yang tata bahasa Arab, ia mesti tak mengetahui makna yang berbeza-beza melalui perubahan i'rab. I'rab ini maknanya perubahan sesuatu sebutan kalimah bila berada di tempat yang lain. Itu dia. Ia juga dapat mengetahui bina'ul ayat. Susunan macam mana membenarkan ayat dan kedudukan seperti al-mabni dan mu'arrah. Ini istilah ini. Saya buat lah hadis ini tu dia biasa jumpa pada kata ini mabni mu'arrah ke semua kan. Okay. Kemudian dari ilmu istiqaq. Istiqaq di mana kadang-kadang sesuatu isim atau kata nama itu berasal daripada muasdar iaitu kata terdepan terbitan misalnya kalau masih mungkin diambil daripada perkataan asiyah ataupun al-masih. Ini al-masih. Dia nak tahu. Al-masih ini boleh jadi apa? Al-masih asiyah. Asiyah maknanya perpelancongan perjalanan asiyah. Al-masih maknanya apa? Jadi Nabi soal al-masih bagaimana kata dia? Sama-sama main pada sah sama sah atau pemasah. Okey. Kemudian ilmu ma'ani, al-bayan, al-badi', ilmu uslub, al-balagh, sastra-sastra apa ni? Ha ni. Kita sebut saja ni. Saya pun nak ngaji tak faham. Bahasa sebenarnya tak masuk, kelah ingin ngaji tak ada. Sistem pondok dia baca gitu. Mulut tu je. Dengan kita alat yang nama jauh hal makan kenung nama kita. Tajuk saja, peh kakaten, peh diri sara. Nak mari kau kamu diwawan, tak tahu apa saya mengaku, dia pasal dia ajar aku itu, saya mikir, siapa pun dia boleh peh, dia wajar. Cuma mengaji anak muka dia tinggi. Ilmu-ilmu itu membolehkan penggunaan bahasa itu menjadi licin dan mudah dipahami. Penjelasan dan penggunaan ilmu itu adalah sebagaimana berikut. Ilmu al-ma'ani ialah berkaitan dengan penyusunan perkataan dan keindahannya. Ilmu bayan, al-ma'ani ini keindahan susunan perkataan. Al-bayan pula pilih perkataan sama ada jelas maknanya atau tidak. Bayan maknanya, nak pilih perkataan mana, nak sesuai. Sebab kalau orang yang menguasai kesesat, dia kecil. Dia ucap pek, orang Arab kalau orang yang panah maknanya bayan. Orang Melayu kita tengok, sedap, saya suka dengan perkataan yang sedap menurunkan. Almarhum apa dia, Datuk Siti Fatih. Sedap dia. Saya kakak Sofuf. Apa dia? Dia orang bahasa. Wah, saya kukul dengan dia. Dia sedap pun. Dengan bahasa dia, masa dia mengucapkan Allah. Susunnya perkataan. Jadi kalau Melayu kita terkagum. Siapa diri kita tidak mati dia boleh tidak? Walaupun keringat dia jatuh,
Kain pasangan jangan disingkap. Jadi ilmu jarah untuk membetulkan bacaan yang membawa kepada pembelalan makna secara lebih tepat. Bacaan jarah. Kita banyaknya dalam Quran kita banyak ada masa sesi. Okey kita bila banyak Quran ini ruka wajah jadi sihat kita. Ilmu belajar dari segi tajwid yang kedua taran. Apa masa sesi? Pak Ibtensi yang mengenai Allah baca Quran. Nogi pada tafsir ku apa oi banyak kita tu. Oh, baca tentang ayat dan minggu saja. Kemudian ilmu usuluddin dan ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah dan keimanan. Ini kenal juga. Sebab dalam Quran banyak yang mengaitkan dengan ayat-ayat yang akidah dan satu lagi ilmu fiqh dan usul fiqh. Oh, anu jadi tafsir ini cukup Allah langsung. Macam kita kata tafsir Sapudiyo Ibnu Katsir, Ibnu Katsir di mana Ibnu Muhammad ini. Ilmu asbab nuzul sebab nuzul. Ilmu ini dapat memastikan pengertian ayat menurut sebab penurunan ayat. Ada sebuah tafsir. Saya ada sebuah tafsir pada lengkah Muhammad Ali As-Sabuni mati dia nampak dia hebat juga dia sebut benar-benar dalam hal apa dalam itu. Ilmu nasikh wal mansukh. Tak ada ayat yang mana menasakh ayat. Ilmu al-hadis. Iaitu menerangkan kata-kata ayat yang mujmal, mutlak, mubham. Maknanya kena ilmu hadis. Untuk tahu yang mana umum, yang mana mutlak, yang mana mubham kesamaran. Ya kesamaran, yang mutlak, mutlak layu, mutlak mujmal. Mujmal ini maknanya umum, macam yang kita panggil ringkas. Mujmal ini ringkas. Kita berbisikatlah cara mentafsirkan Al-Quran dan asasnya.